Oke, jadi baik sahabat tani, salam sehat, tetap semangat, serta salam sukses buat kita ke depannya. Nah, jadi baik sahabat tani, pada sore hari ini, yaitu tepatnya hari Sabtu tanggal 7 Januari. Nah, jadi pada sore hari ini sahabat tani, kita akan membahas yaitu cara mencegah agar tanaman cabai kita ini tidak terjadi gugur bunga, ataupun tips untuk mencegah gugur bunga, dan cara ini juga bisa untuk menghentikan gugur bunga dan gugur buah pada tanaman cabai dan tanaman tomat. Nah, jadi rencana saya memang tadi pagi sahabat tani mau melakukan penyemprotan untuk tanaman cabai ini menggunakan kalsium. Nah, jadi berhubung di tempat kami ini tadi pagi turun hujan hingga siangnya turun hujan, jadi tidak sempat saya melakukan penyemprotan. Nah, jadi pada sore hari inilah sahabat tani, saya akan melakukan penyemprotan. Yang pertama, penyemprotan melalui daun. Yang kedua, saya akan melakukan kocor untuk tanaman cabai ini melalui perakaran. Nah, jadi cara yang saya gunakan seperti ini sahabat tani, yaitu efektif untuk mencegah dan mengobatin gugur bunga dan gugur buah pada tanaman cabai dan tomat. Nah, jadi sistemnya begini sahabat tani ya, yaitu kita wajib melakukan pemberian melalui penyemprotan, dan kita lakukan pemberian pupuk melalui akar. Nah, jadi di mana nanti kedua cara yang saya gunakan ini yaitu bekerja bersama-sama gitu sahabat tani ya. Jadi di akar dia diserap dan melalui daun juga diserap. Nah, jadi kalau untuk mengatasi gugur bunga ini sahabat tani, tidak bisa kita hanya mengandalkan kalsium. Nah, jadi unsur hara yang perlu juga kita berikan yaitu unsur hara fosfat beserta dengan kadmium. Di mana pada hari Kamis kemarin sahabat tani, saya sudah melakukan penyemprotan MKP plus mikro 2 untuk tanaman cabai ini. Nah, jadi ini harus kita perhatikan sahabat tani ya. Harus kita cukupi unsur-unsur haranya seperti yang saya bilang tadi, yaitu fosfat, kalium beserta mikro. Nah, jadi untuk pemberian pupuk kocor yang saya gunakan ini sahabat tani, yaitu ini memang harganya murah, yaitu 50 kilo harganya 30.000. Nah, jadi walaupun kalsium yang saya gunakan ini harganya murah sahabat tani, tetapi ampuh untuk mengendalikan ataupun mencegah penyakit gugur bunga, gugur buah, serta mengobatin gugur bunga dan gugur buah pada tanaman cabai dan tomat. Nah, jadi ini dia perkembangan tanaman cabainya sekarang sahabat tani. Nah, ini dia bunganya mantap. Nah, ini. Nah, teman-teman lihat bunganya termasuk lebat. Nah, seperti ini. Ini lagi. Nah, teman-teman lihat perkembangan tanaman cabai ini. Nah, seperti ini lagi. Nah, jadi buat sahabat tani semua yang baru hadir di channel ini, jangan lupa di like, di subscribe. Nah, jadi untuk penyemprotan pada sore hari ini sahabat tani, yaitu saya menggunakan kalsium. Nah, jadi ini dia sahabat tani. Nah, jadi untuk merek dagangnya Batch Kalsium, dan ini unsur haranya yaitu kalsium sebanyak 15%. Nah, jadi saya memang jarang menggunakan kalsium yang berbentuk tepung ataupun WP. Nah, saya sering menggunakan ini. Nah, dimana kalau ini setengah jam setelah kita lakukan penyemprotan, kemungkinan tanaman cabenya sudah menyerap unsur hara kalsium ini. Nah, jadi yang kedua sahabat tani, yaitu saya menggunakan kapur dolomit. Nah, jadi ini dia kapur dolomitnya. Nah, jadi cara yang kedua sahabat tani, yaitu saya akan melakukan kocor ke tanaman cabai. Ini langsung saya kocor ke pangkalnya sahabat tani ya. Nah, jadi ini dolomitnya sahabat tani. Nah, jadi dolomit ini walaupun harganya murah sahabat tani, nah, tetapi ini ampuh untuk mencegah ataupun mengobatin tanaman cabai kita yang terkena gugur bunga ataupun gugur buah sahabat tani ya.
Nah, jadi bukan cuma hanya untuk mencegah gugur bunga sahabat tani, di mana untuk unsur hara dolomit ini yaitu ada dua, yang pertama kalsium dan yang kedua yaitu magnesium. Nah, jadi manfaat lain dari kapur dolomit ini sahabat tani yaitu dapat menaikkan pH tanah ataupun dapat menetralkan pH tanah kita. Nah, jadi sehingga kalau pH tanah kita itu netral, otomatis penyerapan unsur hara yang lainnya akan berjalan dengan lancar sahabat tani. Nah, jadi walaupun harganya ini murah, tetapi ampuh untuk mencegah dan mengendalikan tanaman cabai kita yang terkena gugur bunga dan gugur buah. Nah, jadi kalau untuk dosis best kalsium ini sahabat tani, yaitu saya menggunakan 45 mili per 16 liter airnya. Nah, jadi kemungkinan nanti penyemprotan melalui daun ini tidak akan selesai karena sekarang sudah sore sahabat tani ya. Mungkin besok pagi saya lakukan penyemprotan lagi. Nah, jadi kalau untuk kapur dolomitnya sahabat tani, saya menggunakan 3 kilo untuk 200 liter air. Nah, jadi ini 3 sahabat tani ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, di mana itu nanti akan saya rendam dolomitnya ini